Kemudian setelah itu, ini Ibnu Majah nomor hadis 925, disunnahkan pasca bacaan-bacaan tadi, setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, berapa bacaannya? 33 kali, tahu dari mana? Hadis Muslim hadis 597. Kemudian setelah itu antum bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, pertama Al-Baqarah 255 ayat kursi itu. Yang kedua Al-Ikhlas, ketiga Al-Falaq, keempat An-Nas. Setelah itu baru antum hadirkan waktu khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon. Di ada sunnah berdoa pasca salat. Itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya Allah, Nabi aja, Rasul, orang paling soleh, berdoa pasca solat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, tidak soleh Nabi, enggak mau berdoa. Jadi kita lihat apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini doa yang paling singkat dibacakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sudah pernah dengar doa ini insyaallah? Kalaupun Anda punya keperluan lain yang sifatnya mendesak dan belum sempat dibacakan dalam salat, sujud tidak terbacakan misalnya, tidak memohon dalam hati. Dalam ruku pun tidak terbacakan, sebelum salam tidak terungkapkan dalam hatinya, maka pasca salat boleh dilafadzkan. Karena dalam salat itu kita hanya melafadzkan bacaan-bacaan yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Duduk di antara dua sujud misalnya, Rabbil firli warhamni wajburni dan seterusnya. Kita enggak bisa melafadzkan minta yang lain. Dalam sujud subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu. Tapi mengungkapkan yang lain apalagi pakai bahasa kita tidak bisa kecuali dalam hati. Kalau Anda ingin mengambil momentum untuk memohon kepada Allah, doa yang khusus Anda butuhkan, senang Anda alami, sedang akan ada ujian, akan ada yang masuk pesantren, ada di kantor persoalan, di rumah tangga masalah belum selesai, Anda mau minta sedangkan Anda tidak menemukan kalimat-kalimatnya di dalam kalimat-kalimat yang ini, maka boleh kemudian Anda memohon kepada Allah bahkan dengan bahasa Anda. Silakan. Mau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Jawa? Silakan. Karena sholatnya sudah selesai. Yang ada sekarang kedekatan Anda dengan Allah dibangun dengan amalan-amalan zikir, di antaranya doa. Jelas? Dari mana isyarat doa boleh? Dengan adanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara memahami doa ini adalah prinsipnya, ini gambaran umum kebolehan berdoa pasca salat. Itu yang harus disimpulkan pertama kali. Jelas?